Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya dan like dan komen terbanyak-banyaknya. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama saya di channel Bayu Utama Motor. Oke, untuk kali ini saya akan mereview spare part nih, punya mobil City. Untuk tahunnya 2006-2007 ya bos. Ini spare partnya yang terdiri dari headlamp kanan kiri, terus liner fender kanan kiri, bracket bumper kanan kiri, sama bumper depannya ya. Oke. Untuk kondisinya ini barang baru ya bos. Barang baru nih. Kecuali headlamp. Ini untuk headlampnya pernah baru. Oke bos. Nah, untuk kondisi yang pertama nih, kita mulai dari headlampnya dulu ya. Ini headlampnya bagian kanan nih. Ini kondisi headlamp bagian kanan nih. Untuk mika sama reflektornya masih bagus ya bos tuh. Masih kinclong bos tuh. Oke. Kinclong ya. Barang pernah baru bos. Masih seger. Nah, ini untuk kaki-kakinya nih. Kaki-kakinya masih utuh semua ya, tuh. Kaki bawahnya nih, bos. Ini kaki bawah. Oh, masih utuh ya, tuh. Kaki bawah masih utuh juga nih. Terus untuk kondisi batoknya. Nah, ini kondisi batoknya ya, tuh. Kondisi batoknya masih aman juga ya. Oke. Jadi ini kondisi headlamp City bagian kanan. Nah, gimana ini yang kirinya nih, bos? Ini buat yang kirinya nih. Nah, ini kondisi headlamp bagian kirinya nih, bos. Tuh. Untuk mika sama reflektornya sama ya, tuh. Masih kinclong juga ya, bos. Oh. Oke. Jadi ini kondisi headlampnya ya bagian kiri. Nah, ini untuk kaki-kakinya nih, bos. Nah, ini untuk kakinya nih, kaki atas. Oh. Masih aman ya. Terus buat kaki bawahnya nih. Nah, ini kaki bawah aman juga ya. Ini untuk batoknya masih aman juga nih, tuh. Oke, untuk kaki-kaki batok masih aman semua ya, bos. Ini headlampnya bagian kiri. Oke, tuh. Untuk mika sama reflektor masih kinclong ya bos tuh, kelihatan kan tuh. Oh, masih seger ya. Oke, jadi ini kondisi headlamp kanan kiri punyanya City. Nah, ini untuk liner fendernya nih bos. Ini untuk liner fender bagian kiri nih. Ini ori ya bos tuh, original. Kondisi baru ya. Untuk liner fender ini kondisinya baru ya bos tuh. Oke. Nah, ini liner fender kondisinya baru ya. Oke tuh. Nah, untuk yang ini nih. Ini liner fender bagian kirinya nih bos. Ini sama ya, barangnya baru juga ya tuh. Original ya, barang baru.
original. Nah, L original ya bos. Oke. Nah. Jadi ini kondisi liner fendernya ya, bagian kiri. Oh. Oke. Nah, untuk yang ini bracket bumpernya nih bos. Ini bracket bumpernya ori juga ya tuh. Nah, ini sudah kita buka nih bos. Nah, Honda original ya. Untuk kelipannya masih aman semua ya bos tuh. Oke, ini bagian kiri ya bos. Nah, ini untuk bagian kanannya nih. Nah, ini untuk bagian yang kanannya nih, bos. Ini sama original juga ya. Nah, ini untuk kondisinya nih. Nah. Oh. Honda. Ini ori ya, bracket bumpernya ori ya bos. Oke, jadi ini kondisi bracket bumper bagian kanan. Bagian kanan ya bos. Nah, ini untuk yang terakhir nih, kondisi bumper depannya nih. Ini barangnya barang baru ya bos. Oke, nah ini kondisinya nih. Ini kondisi nampak dari luar. Oke, ini tutup dereknya ya nih. Ini tutup dereknya nih. Oke, ini jadi kondisi bumper nampak dari luar ya bos. Untuk warna belum ada ya, belum ada cat ataupun belum kena cat. Ini barangnya barang baru ya, masih warna bahan, warna bahan pabrik. Oke, ini nampak dari luarnya ya bos. Nah, untuk kondisi dari dalamnya nih, ini buat dudukan bracket tentunya masih aman ya bos tuh. Ini barang baru ya, masih seger ya bos tuh. Nah, ini sama nih, dudukan bracket bagian kanan masih bagus juga ya bos, dijamin ini masih bagus. Oh, ini kaki bawah. Nah, kaki bawah masih bagus juga ya bos. Oke, jadi ini kondisi bumper depan nampak dari dalam ya. Untuk kaki-kaki sama dudukan bracketnya masih aman semua ya bos. Oke. Oh. Bumper depan City tahun 2006 atau 2007 ya. Oke, jadi itu tadi kondisi spare part dari mobil City ya. Spare partnya mobil City nih. Kondisinya masih bagus ya bos. Ini buat pesanan orang Cilegon. Buat pesanan orang Cilegon ya. Oke, untuk yang mau tanya-tanya seputar spare part mobilnya bisa langsung hubungin aja ya ke nomor yang sudah ada di deskripsi. Untuk yang mau ke tempat juga bisa ya bos, langsung aja buka di map Bayu Utama Motor,
bisa langsung nyampe ke tempat. Oke, ini sekarang mau langsung pembungkusan nih buat dikirim ke Cilegon. Oke, itu tadi kondisi spare part. Spare partnya ya bos, punyanya Honda City tahun 2006 tahun 2007. Ini mau langsung pembungkusan nih buat dikirim ke Cilegon. Oke, yang mau tanya-tanya silakan ya, bisa langsung hubungin aja ke nomor yang sudah ada di deskripsi. Oke, salam otomotif, semoga sukses selalu, semoga sehat selalu ya bos. Oke, paketnya sudah diekspedisi ya, nih tinggal nunggu jemputan. Buat ke Cilegon ya.